Bertemu lagi di channel Neci Tekno. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia di Word. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian tutorial intinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tulisan yang akan diterjemahkan gitu ya. Di sini. Nah, kemudian bagaimana cara menerjemahkan tulisan ini ke bahasa Indonesia? Nah, langkah pertama adalah menyeleksi semua bagian teks yang akan diterjemahkan. Nah, jadi kita seleksi dulu ya seperti ini. Kemudian masuk ke bagian tab review ini ya. Tab review. Nah, kemudian pilih fitur yang namanya translate ini. Translate kita klik. Nah, di sini ada 3 pilihan. Nah, kita pilih yang kedua. Translate selected text ini ya. Jadi kita terjemahkan semua teks yang diseleksi gitu. Kita pilih yang ini. Nah, maka akan muncul bagian dialog dari terjemahannya atau translatornya gitu ya. Nah, di sini ada teks yang tadi kita seleksi ya. Nah, ini. Kemudian di sini from English ya, dari bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa memilih bahasa yang diinginkan di sini ya. Nah, gitu. Jadi, ini sama seperti Google Translate gitu. Nah, kemudian di sini di bagian Microsoft Translatornya ada hasilnya ini ya. Nah, ini. Kita coba copy ya. Kita copy. Nah, kita paste di sini biar jelas. Nah, ini dia hasilnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu adalah cara untuk menerjemahkan teks atau tulisan di Word. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.